Bismillah, assalamualaikum Bun. Sekarang saya akan memasak ikan seafood. Judulnya itu ikan layur, bumbu digoreng, bumbu kuning ya. Mantap, mantap. Bumbunya itu bumbu halus, kuningnya itu kunyit, lengkuas, jahe, ketumbar, terus ditambah lengkuas biar wangi dan enak ya Bun, tanpa mecin ini Bun ya, tanpa bumbu kaldu, tanpa apa, cuma garam, lengkuas, kunyit, bawang putih, ketumbar sama jahe biar nggak bau amis ya. Cici. Nah, digoreng yuk, lanjut nanti lihat yang udah digoreng. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda siapkan minyak panas, tusukkan satu persatu. Ekornya belakangan ya Bun. Tunggu kering sebelah, baru dimasak lagi sebelah, baru dibalik. Kalau dibalik masih basah nanti hancur ya Bunda ya. Balik ya Bun ya. Jangan terlalu kering, kalau terlalu kering nggak enak ya. Sebentar aja, ikan seafood itu sebentar aja udah matang ya Bun ya. Sebentar lagi mau diangkat. Alhamdulillah Bunda, ini sudah matang ya seafoodnya. Ikan layur masak kuning ya, digoreng. Jangan terlalu kering karena ikan layur itu durinya lumayan. Jadi biar dagingnya kena dan kita dapat makan, jangan terlalu kering ya, kecuali kalau bunda-bunda semua suka yang kering-kering menggorengnya. Rupanya alhamdulillah cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, di share ke teman-teman yang lain. Dadah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mantap, tinggal lauk nasi yang anget, nasi liwet. Bye.